Bagi rata-rata wanita Indonesia, memiliki tinggi badan 160 hingga 170 cm tentu sudah cukup tinggi ya guys. Cocoklah untuk menjadi model ataupun artis. Tetapi ternyata di dunia ini ada loh wanita yang memiliki tinggi badan yang lebih dari 170 cm. Berprofesi sebagai apa ya kalau tinggi badannya lebih dari 170 cm? Apakah mereka juga akan menjadi model? Yuk langsung kita lihat aja 5 wanita raksasa paling tinggi di dunia. Namun sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Meli Duendi. Siapa sangka, negara yang masuk di kawasan Asia Tenggara ini pernah mencatatkan salah satu warganya dalam rekor wanita tertinggi di dunia. Ia adalah Meli Duendi, yang merupakan wanita asal Thailand yang memiliki tinggi badan seperti raksasa. Sejarah mencatat dirinya memiliki tinggi badan sekitar 212 cm. Dedek. Di kalangan pebasket, tinggi badan memang sangat menguntungkan. Seperti itulah yang dirasakan oleh wanita yang satu ini. Ia tinggal di Amerika Serikat dan berprofesi sebagai pemain basket wanita yang memiliki tinggi sekitar 218 cm. Tinggi badannya tersebut memberi banyak keuntungan untuknya dalam bergerak dan melawan pemain basket lainnya. Kabarnya, tinggi badannya diperoleh dari genetik yang membuat rata-rata keluarganya memiliki tinggi badan yang cukup tinggi. Zainab Bibi. Negeri Pakistan juga mewakilkan salah seorang warganya ke dalam catatan sejarah wanita tertinggi di dunia. Ia adalah Zainab Bibi yang merupakan wanita yang memiliki tinggi badan sekitar 218 cm. Sayangnya, ukuran badannya yang berbeda membuat dirinya sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh lingkungan sekitar ia tinggal. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Inggris. Sandy Allen. Wanita asal Amerika Serikat ini namanya juga pernah masuk dalam Guinness Book of Record karena tinggi badannya yang super besar. Dalam catatan, Sandy memiliki tinggi badan sekitar 232 cm. Dengan tubuh yang dimilikinya, ia mengaku bangga. Bahkan ia juga diketahui seringkali tampil sebagai pembicara di hadapan anak-anak agar tidak pernah malu dengan apapun bentuk perbedaan fisik yang dimiliki oleh mereka dengan anak-anak lainnya. Yao Defen. Dengan tinggi yang mencapai 233 cm membuatnya menjadi wanita dengan predikat paling tinggi di dunia. Dengan penetapan yang diberikan oleh Guinness World of Record, Yao diketahui mengidap gigantisme yang menyebabkan tubuhnya terus-menerus bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Yao Defen sendiri merupakan seorang wanita asal China yang berasal dari keluarga yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Nah itulah 5 wanita raksasa paling tinggi di dunia. Gimana pendapat kalian tentang wanita-wanita tinggi tadi nih guys? Tulis di kolom komentar ya.